Bukan karena kita yang datang karena Allah ini. Thank you.
gimana perasaannya mau pembelajaran tatap muka pertama kali? Senang. Kenapa? Gak senang kenapa? Enggak. Semangat ya berarti ya. Di rumah enak loh. Ini dipaksa atau kemauan sendiri? Kemauan sendiri ya, bukan dipaksa ya. Semangat ya. Nah, tapi tetap harus jaga ya, jaga jarak. Oke, guys. Tanya-tanya nih. Hai, ini namanya Omega, ya kan? Omega, gimana rasanya mau PTM pertama kali? Senang banget lah. Senang banget? Loh, gak senang? Udah lama gak di sekolah, jadi kangen lah. Gak senang kalau di rumah? Ya, sebenarnya juga, tapi gak boleh sering-sering. Gak boleh sering-sering di rumah, kenapa gak boleh? Ya, gak suka aja. Gak suka? Seneng? Jadi bosan di rumah. Oh, di rumah bosan? Di rumah kan enak. Nah, ini kerjanya cuma makan tidur. Oh. Terus sekolah makan tidur gitu. Sekolah makan tidur gitu. Tapi kok gak gemuk-gemuk ya? Terus tadi diantar? Ya, diantar bapak. Diantar bapak. Oh iya. Terus ini yang disiapkan apa aja? Yang disiapkan anu. Ada sanitizer. Ada jadwal pelajaran. Ada deskrip juga. Deskrip? Deskrip isinya apa itu? Gak bawa HP? Bawa. Bawa? Disimpan ya. Jadi kalau dipakai. Terus, anu pesen-pesennya buat adik kelas? Rasanya gimana? Deg-degan gak? Ya, biasa saja. Biasa aja? Gak takut sama yang namanya COVID-19? Enggak. Dalam nama Tuhan Yesus. Sip. Oke deh. Semangat ya, Omega ya. Bye. Thank you. Hai Arum. Apa kabar? Baik. Gimana? Semangat. Ini ikutnya karena disuruh orang tua atau sendiri? Sendiri. Sendiri, kemauan sendiri. Kenapa? Kan enak di rumah. Enak ya, enak masuk sekolah. Oh, kepengen masuk sekolah ya? Kenapa di rumah bosan? Kurang paham juga sama pelajarannya. Oh, pengen lebih paham dengan pelajarannya gitu. Oke deh. Terus yang disiapin apa nih? Coba lihat. Persiapannya apa aja? Ada buku-buku. Terus? Oke, buku-buku pelajaran hari ini ya. Oke. Terus enggak bawa ini apa? Yang lainnya? Hand sanitizer gitu enggak ada. Enggak punya. Terus masker satu aja. Gak bawa cadangan? Oh ya, oke deh. Semangat ya. Mau menyampaikan sesuatu untuk adik-adik kelas mungkin? Atau teman-teman yang belum ikut PTN? Perasaanmu gimana, takut gak? Enggak? Enggak? Yakin ya? Oke deh. Semangat ya. Bye-bye, thank you. Ya, kayaknya diterangin lagi. Oh. Ya, gitu lebih bagus. Oke. Thank you, Mbak. Wah, oke. Okay. Ini wali kelas ya? Iya. Bu Latifah wali kelas. 9 M. Gimana, Bu? Deg-degan enggak, Bu? Ya, deg-degan lah. Deg-degan. Anu gimana? Perasaannya deg-degan, terus tapi semangat kan? Insya Allah, bismillah. Anak-anak kemarin ada yang tanya-tanya nggak? Anak-anak kelas 9F ini? Insya Allah 9F juga siap untuk PTN. Oke, wali kelasnya juga semangat. Semangat. Oke, thank you. Saya masuk ya, Bu? Oke, mau lihat. Oke. Bukan karena kita yang hebat, tapi Tuhan yang hebat. Semangat ya, Miss. Thank you.
Aku tanya salah satu ya, Mi? Boleh. Thank you, sayang. Hai, Abi. Apa kabar? Baik. Sip. Gimana perasaannya? Senang banget sih. Heeh. BTM. Enggak takut? Enggak ada rasa takut. Enggak ada rasa takut. Enak di rumah kan? Enggak, enak di sekolah. Enak di sekolah? Kenapa? Apa yang dienakin? Ya, tatap muka itu buat mempelajari materinya lebih mudah lah menurutku. Oh, gitu. Harapannya bisa belajar lebih jelas ya kalau tatap muka gitu. Apa yang disiapin? Boleh lihat nggak apa yang udah disiapin dari rumah? Ini buku pelajaran. Hmm? Ini ada buku pelajaran. Buku-buku. Ya. Ini ada disinfektan. Oh, bawa disinfektan. Bawa tisu. Tisu, oke. Apa lagi ya? Banyak sih. Apa? Ini banyak banget di sini. Apa? Terus ada HP buat juga ini. Oh, oke, okay. Iya bawa HP, benar, itu untuk komunikasi. Ada masker. Ada masker cadangan, benar, sip. Terus makanan, snack enggak ada? Udah bawa tapi mau dimasukin malah lupa. Oh, lupa. Jadi, tapi udah sarapan kan? Ya? Ya. Udah sarapan. Oke, okay. Enggak ada rasa takut sama sekali ya. Oke. Okay. Sukses, semangat ya. Tetap jaga protokol kesehatan. Oke, okay, thank you Abimanyu. Bye. Gimana? Namanya siapa? Ilyas. Ilyas, Ilyas, gimana? Takut nggak? Nggak. Nggak. Udah sarapan belum? Dijawab. Udah. Udah sarapan. Terus ini yang dibawa apa aja? Buku-buku. Ya. Terus masker cadangan bawa nggak? Bawa. Bawa masker cadangan. Terus apa lagi? Hand sanitizer. Bawa. Bawa. Oke. Okay. Snack? Nggak bawa. Oh, cuma 2 jam ya. Terus apalagi handphone bawa? Enggak. Enggak, lah terus nanti gimana komunikasinya?
nanti orang tua yang nelfon. Udah, orang tua yang jam 10 nanti pas gitu pulang jemput. Oke deh, semangat ya, nggak takut ya. Oke, sukses, thank you. Segera diberikan kesembuhan. Oke, terima kasih Bu Nurul. Semangat. Halo Bu Nurul. Hai. Ini kelas 9 I ya Bu? Mau pelajaran? Oh, refleksi. Apa? Ada yang sakit? Oh, oke. Ini anak-anak kelihatannya semangat ya? Dipakai fashion. Ah. Ini kelihatan bersemangat sekali sih, tak deketin sih. Halo Fauzi. Halo. Halo Fauzi, kamu lagi ngapain? Lagi mau PTN. Mau PTN. Semangat banget kamu ya? Gimana dari sekolah di rumah enak kan? Enggak, di rumah ngantuk, sering apa namanya males-malesan kan gitu. Males-malesan jujur banget ya. Kangen dari sama guru sama. Oh, kangen sama guru enggak mungkin. Kangennya sama siapa, yo? Sama pelajaran. Sama pelajaran. Oh, ini Fauzi anak pinter loh ya. Nah, Fauzi, yang disiapin apa aja? Yang disiapin mental. Mentalnya, mentalnya biar apa? Biar kuat, biar kuat menghadapi ujian ini. Terus apa lagi? Terus kesehatan juga penting. Uh-uh. Terus apa, materi-materi pelajaran dari buku. Buku-buku ini ya. Terus apa lagi? Di tas isinya apa aja? Ya buku, terus sama hand sanitizer. Oh, bawa hand sanitizer, tisu basah itu ya. Oke, terus sama face shield. Apa? Face shield. Sudah pakai? Iya. Bawa terus buku pelajaran. Ini hanya dua. Snack enggak ada? Iya, nanti ada istirahat loh. Sebentar. Oke, semua udah siap ya. Oh, ini air minumnya dijadikan iya bawa HP juga ya. Dan kamu sekarang? Oh, iya, benar juga. Sip. Untuk teman-teman juga itu ya. Oke, semangat Fauzi. Sukses ya. Oke, tetap jaga protokol kesehatan. Oke, bye-bye.